tahun ini aku dibeliin anggrek sama suamiku. Dan ini mama mertua kasih aku parfum Bulgari ya. Dia kasih aku ini, teman-teman. Nih, dia kasih aku Bulgari. Welcome back to Ilus Vlog. Gimana kabarnya kalian semuanya, teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, malam ini aku mau buat nih, apa namanya, mie goreng rasa ayam geprek. Nah, mie goreng ini dibawain oleh kakak iparku yang apa namanya, baru balik dari Bali ya. So, aku minta ini dibeliin sama adik di Bali. Aku sekitar 12 biji, terus aku bagi sama temanku Maya waktu itu. Jadi aku bagi 2 mie-nya. Dan aku mau campur sama ini, bakso sama bakso isi tahu isi bakso gitu ya. Terus mau aku isi ini, pokoknya nyampur-nyampur, nggak tahu kenapa malam ini tuh aku pinginnya yang nyampur-nyampur, teman-teman. Pingin buat sesuatu yang yang beda lah. Nah, kalau suamiku malam ini dia mau buat ayam, nggak tahu ayamnya mau diapain. Nah, teman-teman, hari ini tuh kebetulan adalah ulang tahunku yang ke-40, ya ampun, udah 40 aja, jadi malu deh. Nah, aduh, rumahku masih berantakan seperti biasa ya, karena tadi udah dateng sih, petugasnya udah dateng, restoratifnya itu. Nah, tuh lihat, kalian bisa lihat kan, ini kemarin dijebol lagi nih. Nah, temboknya kita tuh di dalamnya kayak begini di sini, teman-teman, karena di sini kan dingin ya, jadi ini tuh pemanas gitu. Dan karpetnya akan diganti katanya. Dan teman-teman tahu nggak tahun ini tuh, nah biasanya kalau aku ulang tahun pasti aku mintanya bunga aja ya dari suami, pokoknya aku nggak minta apa-apa, yang penting aku diberi kesehatan. Pokoknya itu aja sebenarnya yang aku minta dari suami kalau aku ulang tahun. Aku tuh bukan tipe cewek yang harus dibeliin hadiah. Pokoknya hadiahnya bunga aja, cukup bunga aja. Nah, tahun ini aku dibeliin anggrek sama suamiku. Dan ini mama mertua kasih aku parfum Bulgari ya. Dia kasih aku ini, teman-teman. Nih, dia kasih aku Bulgari. Yang apa ini ya, yang Omnia gitu nih. Warna kesukaan aku purple, dan juga ini anggreknya juga yang purple dibeliin. Dan di dalamnya ini ada kartu ucapan seperti biasa. Terus sama sampel-sampel biasa ya. Kalau di sini beli parfum gitu kan dikasih sampel kecil-kecil kayak gini nih. Nih, kayak gini nih. Enak banget baunya. Nah, sebenarnya aku udah pernah dibeliin parfum waktu mama mertua ke London. Itu sama sekali nggak pernah dipakai karena di sini tuh jarang ada orang mau pakai parfum gitu, teman-teman. Karena apa? Nah, kalau di sini tuh banyak tempat yang nggak boleh pakai parfum. Mungkin aku sudah pernah mention. Nah, ini kayak pouch gitu nih, tempet gini. Mungkin hadiahnya dari itu. Kayak untuk lipstick kayak gitu. Tapi thank you banget mama ya. Ya udah, pokoknya
Ya, begitulah mama mertuaku, dia pokoknya dia sukanya yang ya yang girly-girly ngasihnya. Dan ya ini cantik banget bagnya. So itulah teman-teman, dan juga aku tadi selain apa sih namanya mana tuh ya tadi selain bunga, aku dibeliin earbud gitu ya sama suami yang yang bluetooth gitu. Jadi karena kan iPhone yang sekarang itu kan colokannya ya, colokan dah apalah itu, chargingnya sama colokan headsetnya itu kan sama. Jadinya kalau pas kita ngecas, kita mau dengerin sesuatu itu nggak bisa pakai headset ya. Jadi mesti di charge dulu baru kita bisa pakai headsetnya. Nah tadi aku dibeliin sama dia, tar dulu. Nah ini kayak begini, mungkin kalian di rumah sudah tahu ya ini. Jadi aku dibelikan yang ini tadi, sama terus aku sama selfie stick yang kayak begini. Ini sih memang aku yang minta biar, karena aku nggak punya selfie stick yang untuk iPhone 8-nya aku nggak punya. Jadi aku punya beberapa selfie stick gitu, tapi yang nggak ada penyangganya. Nah kalau yang ini kan ada penyangganya kayak gini, dia kayak tripod gitu. Jadi aku nggak punya, so aku dibeliin. Ulang tahunku kali ini aku nggak buat dinner atau apa, karena tadi juga kita udah dimakan sebenarnya lunch di South Center ya, waktu tadi kita beli itu, beli earbudnya, wireless earbud sama selfie sticknya, karena di sana aku lihat di internet. Terus tadi kita shopping juga untuk mingguan, dan juga suamiku beliin aku bunga anggrek. Jadi tahun ini aku dibeliin anggrek, kalau biasanya sih bunga-bunga mawar kayak gitu ya. Dan karena kita nggak masak, suami juga nggak mau aku ribet masak-masak, jadi aku buat ini aja. Jadi spesial kita makan mie. Kita makan mie goreng yang dibawain oleh iparku. Saya tadi juga aku ke rumah mama, karena iparku kan di sana. Jadi aku ke rumah mama tadi, dan mama ke rumah pacarnya ya. So itu aja, apalagi ya? Kok aku bingung. Nah, untuk mie-nya juga mau aku isi sayur hijau sama jamur enoki. Jadi aku suka kalau dicampur-campur gitu bikinnya. Itu udah aku masukkan si kayaknya kebanyakan deh itu si jamur. Ya apalah. Yummy kayaknya. Nah, ini karena ini suamiku tadi beli ban. Oh ya, ini kok aku lupa ini ya. Duluan jamurnya, jamurnya aku masukkan. Duh, ini big dinner, ini udah jam 7.20 malam ini. Sebenarnya aku udah nggak boleh makan lagi. Biasanya kalau aku kerja, itu pulang kerja, kalau aku pulang jam 3, itu jam 4 lah aku udah makan. Itu udah terakhir aku makan, udah nggak makan lagi. Habis itu paling cuman ngemil kayak buah kayak gitu biasanya. Ini udah terlambat. Aku udah pernah makan yang ini, yang mie geprek, dikasih sama Maya juga tahun lalu waktu dia pulang ke Indonesia. Jadi aku udah pernah makan yang ini. Baunya kayak sambal terasi gitu loh. Kayak geprek gitu.
ada-ada aja ya di Indonesia sekarang. Sambal geprek lah apalah ini. Nah, aku dibawain 12 bungkus. Ada yang semi Aceh, sambal matah, terus rendang, geprek, apalagi itu ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, jadi ulang tahunku kali ini kita nggak dinner. Biasanya sih kita dinner, kalau nggak di luar ya di rumah kita bikin dinner. Sebenarnya seminggu yang lalu kita rencana mau buat lasagna, tapi karena tadi kita keluar, jadinya kita makannya di luar. Jadi kita nggak sempat untuk masak, udah kecapean sampai rumah. Jadinya kali ini makan dewe-dewe aja udah cukup. Makan dewe-dewe, jadi nggak ada yang begitu istimewa. Besok itu aku kerjanya jam berapa ya? Jam 12 sampai jam 8 malam. Terus hari Minggu dari jam berapa ya? Dari jam 11.30 kalau nggak salah sampai 7.30 kalau nggak salah. Habis itu libur, kerja 2 hari, libur 2 hari. Itulah di sini teman-teman, kerjanya enak. Jadi yang seminggu itu kita kerja cuma 5 hari aja. Ini banyak banget ini. Big dinner. Eng, aku punya teh botol teman-teman. Ini sebenarnya teh kotak, bukan teh botol, tapi nggak tahu kenapa ini mereknya teh botol. Teh kotak ini ya. Ini yang rasa jasmine. Aku beli di toko Asia. Kecanduan gara-gara temanku si Maya. Abaikan di belakangku ya, ya guys. Yang apa? Yang berantakan, aduh. Karena rumah kita ya memang masih berantakan. Jadi kemungkinan aja lah sudah begini. Tuh ini dia. Ini nih, teh kotak. Yummy. Kalau aku mie goreng itu suka yang begini, yang dicampur-campur gitu biar rasanya nggak terlalu keras. Apalagi ini pedesnya minta ampun nih, kalau ditahu sama suamiku pedesnya luar biasa, bu, nggak bakalan dikasih aku makan. Ah, baunya. Oke, kita makan teman-teman. Mie sama jamurnya tadi aku beli jadi masih fresh. Pedasnya masih, aduh, langsung ke ubun-ubun ini, telinga aku langsung panas. Thank you.
Hey, what do you got here in the rainbow? Come over there. Hmm? Why are they so sticky? It's the... What is the name? Leaf milk juice. Very sticky. Ah! This one's really soft. Masih segini, teman-teman. Nggak bisa ngabisin. Udah kenyang. So, thank you so much sudah ngikutin videonya aku hari ini. Video mukbang. Nah, bukan mukbang sih. Dinner. Oh, pedas banget loh. Terus, apa sih ya? Video birthday. Birthday party. Eat by yourself. Eat by myself. No dinner this time. So, thank you so much teman-teman. Sekali lagi ya. Dan buat teman-teman di luar sana yang udah ngucapin apa happy birthday buat aku, maaf banget aku nggak bisa balas satu persatu. Pokoknya thank you so much buat kalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Pokoknya selalu jaga kesehatan, oke? So see you next video, bye bye. Salam bahagia selalu dari Kanada. Bye.